Tidak jauh dari ibu kota Jakarta, kini Kabupaten Serang Banten memiliki objek wisata terbaru yang dapat dieksplor wisatawan. Jika biasanya Banten memiliki keindahan pantai yang mempesona, kini Provinsi Banten memiliki objek wisata hutan mangrove. Sudah menjadi hal umum jika hutan mangrove memiliki manfaat sebagai paru-paru dunia, penangkal abrasi, hingga menjadi rumah bagi biota laut. Berwisata di hutan mangrove memang memiliki daya pikat tersendiri ya pemirsa, karena Anda dapat mengitari hutan mangrove sambil merasakan udara yang sejuk. Apalagi jika hutan mangrove tersebut diubah menjadi tempat wisata menarik seperti di Desa Lontar Tirtayasa. Hutan mangrove ini menjadi menarik sebab terdapat jembatan pelangi. Jembatan pelangi ini menjadi spot foto selfie bagi traveler kekinian, yang tentunya dengan latar belakang hutan mangrove. Menariknya berada di sini Anda dapat menikmati keindahan Pantai Lontar. Nah, bagi kalian yang penasaran, datang aja langsung ke lokasi jembatan pelangi hutan mangrove Barangbang yang berada tepat di belakang SMP Satap Barangbang, Kampung Barangbang, Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa. Untuk mencapai jembatan pelangi mangrove Barangbang, traveler dapat mengambil rute dari pangkalan ojek Sindayu menuju Pantai Lontar di Tirtayasa, Serang, Banten.